Baik, bersama-sama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita akan bertemu bual bersama dengan Adi sebentar Betul. lagi. Banyak lagi yang kita nak tahu tentang Adi ini. Memang seorang bakat muda. Tetapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang punya bakat dalam bidang nyanyian dan hiburan, pencarian bakat bintang RTM 2018 akan bermula 9 pagi hingga 5 petang. Tarikhnya... kita akan mulakan pencarian ini di zon-zon berikut. Zon Selatan yang akan bermula pada 1 hingga 3 Disember. Zon Timur 2 hingga 3 Disember bertempat di RTM Kuantan. Zon Utara 16 hingga 17 Disember. Zon Sarawak 9 hingga 10 Disember. Dan zon Sabah juga 9 hingga 10 Disember. Semuanya bertempat di RTM-RTM negeri. Baik, itu dia pencarian bakat bintang RTM 2018. Ambil peluang ini untuk menggilap bakat-bakat anda untuk menjadi penyanyi. Menggilapkan lagi bakat selain daripada itu, menyerlahkan lagi lah apa yang ada di dalam diri anda itu. Yeah, yeah. Baik, itu kita tinggalkan di sana. Sekarang kita seperti kita janjikan, kita nak bertemu bual bersama sama dengan Adi. Adi. Yeah. Okay, Adi, sudah berapa lama berkecimpung dalam bidang nyanyian ni? Saya sebenarnya kata lama tak lama, baru tak baru lah. Sebab saya start nyanyi ni dalam umur saya dah jadi 5. Dah jadi 5? Saya pernah... Wow. Pernah juga ikut orang kata uji bakat RTM, bintang kecil, idola kecil dulu. Di musim yang kedua lah. Masa tu tahun 2005. 2005 dah jadi 5? Dah jadi 5. Wah, sekarang. Kira muda lagi. Muda lagi dan mula berkecimpung dalam bidang nyanyian ni sebabkan minat ke ataupun sebenarnya faktor-faktor lain ni? Sebenarnya memang saya minat dan dikatakan keluarga saya pun adalah dikatakan keluarga seni juga. Sebab pakcik saya ada kumpulan Leon, kumpulan rock jugalah tahun 90-an. So saya pun mengikut jejak pakcik saya lah. Sebab teruskan legasi tu. Itu sumber inspirasi lah pakcik ni tu. Ya, betul. Jadi membawa genre yang sama atau Adi ada genre sendiri yang memang, Adi selesa untuk bawa? Memang saya dah biar orang kata tak boleh dipisahkan membesar dengan genre 90-an. Okay. So saya tengahkan untuk single album saya ni memang genre 90-an juga. Genre 90-an. Lah, cara dia cakap tu pun suara dia. Bau star-star 90-an. Berbau star 90-an. Bagaimana penerimaan kalau bawa style 90-an ke dalam era 2017 ni? Bagaimana dengan penerimaan peminat-peminat Adi terhadap lagu yang dinyanyikan oleh Adi? Okay, sebenarnya peminat-peminat orang kata masih lagi orang kata mengobati kerinduan lah. Sebab orang kata kita pun orang kata otai yang dah lama berkecimpung. Orang kata semasa tu pun saya belum lahir lagi. So kita kembalikan nostalgia lah. Bijak Adi. Itu strategi dia untuk naikkan nama dia. Dan sekarang ni yang kita nak kongsi kepada orang ramai, single terbaru Adi. Single terbaru saya yang berjudul Pujaanku. Dan sekarang ni saya bernaung di bawah syarikat Dua Karya. Dan kerjasama bersama Bang Hidi Ahmed, Nova Entertainment. Dan di mana pun UKIS Global pun bekerjasama dengan Dua Karya juga. Sebab saya sekarang ni pun masih lagi meriliskan album terbaru UKIS. Di mana lagu yang terbaru tu pun buat genre 90-an juga. So kita kembali sajalah. Orang kata kesinambungan. Kesinambungan ke era 90-an. Dan apakah perancangan Adi seterusnya? Adakah ada promosi yang menanti? Adakah Adi akan pergi menjelajah ke seluruh Malaysia untuk membawa lagu ini ataupun dimainkan, diputarkan di radio sahaja? Sekarang ni radio dah putarkan lagu-lagu saya. So sekarang ni kita akan buat showcase di shopping mall untuk kita promosikan dulu, tengahkan lagu tu. So sekarang ni saya pun bawa UKIS juga. So di dalam masa yang sama, so lagu ini pun saya akan nyanyi samalah. Tapi apa yang lebih menarik sebenarnya bukan sekadar Pujaanku saja ni, ada rintihanku, bonus track. Orang kata Naik Gokar kalau single album satu lagu. Okay. Tapi saya buat bonus track lah. Sebab lagu ini kita buat lagu ini untuk kita mengingati legasi Allahyarham Cik Spin, Siti Diana. Sebab lagu ini adalah merupakan lagu duet. Okey. Perkembangan terkini untuk peminat Adi ikuti? Okey, boleh type Instagram saya, ADXUKIS, dan FB pun sama, ADXUKIS. So dekat situ boleh lihat saya punya pengembangan lah. Okey. Itu kalau sikit-sikit kita lihat antara perkembangan terkini Adi sendiri. Macam-macam selfie dia bagi tu. Okey. Baik Adi, kita nak ucapkan selamat maju jaya untuk single terbaru dan juga single-single insyaAllah terusnya akan datang. Adi akan menutup tirai Selamat Pagi Malaysia dengan lagunya. Lagu yang dibuat oleh UKIS pada tahun 1995. Petikan pada Iman Bisa Berbisa.
ciptaan penulis Ari Amri, Kau Satu-Satunya. Wow, memang terubatlah hati minat-minat lagu era 90-an dengan persembahan Adi ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dari awal siaran sehingga ke 10 pagi, lebih kurang 10 pagi ini. Dan jangan lupa untuk kembali bersiaran langsung bersama kami esok bermula 8 pagi. Betul, dan kami melabuhkan tirai Selamat Pagi Malaysia ke awal hari ini kerana kita ada segmen bersama YB. Ya. Jadi kita berikan laluan terlebih dahulu untuk Adi dengan lagunya Kau Satu-Satunya. Silakan. Terima kasih.